Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di Hancur TV. Kali ini kita lagi pengen mampir ke tempatnya Pak Asep dan Bangut, teman-teman. Ini. Assalamualaikum. Salam. Widih, ngapain Pak Asep sekarang? Lagi ngarungin. Widih. Pak Asep sehat? Ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang lagi pengen menuin Pak Asep ya? Lagi pengen menuin. Mana Mamut Pak Sep? Hah? Mana Mamut? Lagi, wah, ujung dia guys, sana. Tunggu dulu Pak Sep ya. Halo Mamut. Widih, rajin kali Mamut ini. Lagi di apa Mamut? Lagi di apa? Lagi nyortir. Nyortir? Apa aja yang disortir? Ininya, akuanya. Oh, kemana yang jatuh? Oh, ini plastik? Iya kan, ini plastik dipisahin. Terus? Ini kan sampah. Sampah. Kalau ini kan tutup ya tadi? Iya, ini, ambil ini sama apa? Ininya. Oh, berarti tutupnya itu di... Iya. Emang bisa dijual? Bisa. Oh. Kalau ini sekelonya 3.000. 3.000? Iya, oh, ininya tuh iya. Tutupnya. Mm-mm. Oh, berarti itu taruh situ kalau udah. Banyak ini, guys. Banyak ini, coba lihat tuh. Belum, ini udah yang disortir, teman-teman. Nah, jadi ini kumpulan yang belum disortir, ini yang sudah disortir. Nah, itu Pak Asep bagian yang packing-in lah ya kalau nah, itu dia. Bagian ngeratain, teman-teman. Nanti di apa ya? Bahasa padetin lah ya. Di karung. Kalau udah penuh banget baru dibungkus teman-teman. Wah, itu. Ini. Berarti setiap hari kayak gini Bambut kerjaannya. Iya. Oh. Berarti kalau yang nyari Pak Asep gitu ya? Iya. Oh iya, guys. Mungkin Pak Asep bagian nyari ya. Pak Asep ya. Kayak gini juga laku. Laku itu. Oh, laku teman-teman. Itu masuknya. Hmm, iya. Jadi udah ada pembagiannya masing-masing teman-teman ya. Jadi sama-sama kerja lah ya Mamut ya. Iya. Kayak mungkin Mamut kerja kayak gini teman-teman ngebantuin Pak Asep. Dan Pak Asep mungkin kalau udah ini udah kelar kayak gini langsung dimasukin ke karung lagi. Kalau ini udah habis mulai berangkat lagi. Iya. Kayak gitu teman-teman tiap hari ya. Karena mungkin kalian tahu juga kan kata Pak Asep bilang targetnya mau 1 juta teman-teman. Kali jual itu katanya sih. Wih.